Halo semuanya, assalamualaikum. Welcome back to my video. Nah, hari ini aku bakal ngasih tips buat kalian, terutama buat kamu-kamu yang sering naik motor keluar rumah panas-panasan, praktikum di luar lapangan. Nah, pasti kan kalian ngerasain ada belang di antara kulit kalian kan, antara di sini sama di sini pasti punya warna yang beda. Nah, hari ini aku bakal ngasih tahu gimana caranya buat menyamakan warna kulit kalian, dan ada bonusnya yaitu untuk mencerahkan dan memutihkan kulit kalian. Menarik kan? Nah, so watching terus dan jangan lupa like, share, and subscribe video aku. Oke? Stay tuned. Nah, bahan-bahan yang bakal kita gunakan untuk kali ini itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada aloe vera atau lidah buaya. Nah, lidah buaya ini kaya akan antioksidan, jadi dia itu akan membantu memaksimalkan, mencerahkan, dan memutihkan kulit. Kayak gitu. Dan pokoknya lidah buaya ini mengandung banyak sekali zat-zat kimia yang baik untuk kesehatan dan juga kecantikan. Kayak gitu. Nah, kalau yang kedua ada madu. Nah, madu ini dia berkhasiat untuk melembabkan kulit, karena kalau kulit kita kering itu nanti dia tuh warnanya itu akan beda. Jadi kulit kering itu penyebab utama warna tidak merata. Kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada lemon. Nah, lemon ini itu dia memiliki vitamin C yang baik untuk meregenerasi kulit. Jadi nanti kulit-kulit yang mati kita itu akan terangkat dan digantikan oleh kulit-kulit yang baru. Nah, dia juga punya antioksidan yang tinggi juga, makanya dia bagus untuk mencerahkan kulit. So, kita langsung aja ke prakteknya, oke? Nah, pertama-tama campurkan madu dengan aloe veranya. Campurin sedikit aja, gak usah banyak-banyak, cukup. Nah, sudah tercampur, nanti kamu aduk. Nah, setelah itu tambahkan jeruk nih, jeruk lemon. Terus kamu aduk lagi, sampai semuanya tercampur. Nah, kalau kamu rasa semuanya udah tercampur, nah udah, sampai situ aja, cukup. Nah, sekarang kamu ambil kapas, karena kalau aku tuh kulit yang belangnya telapak tangan dengan ini, jadi aku cukup mengoleskannya telapak tangan aja. Kalau kamunya banyak yang belang, jadi ya sekulit-kulit kamu. Nah, setelah itu kamu diamkan 5-10 menit sampai kering. Nah, setelah tadi udah didiamin 5-10 menit, kamu bisa langsung diusap atau dibersihin pakai air anget atau air dingin. Bagusnya sih air anget. Nah, ini dia hasilnya. Setelah tadi dibersihkan dan didiamkan, kelihatan kan bedanya? Yang ini yang udah tadi dikasih masker dan yang ini yang belum. Nah, itu dia tadi cara membuat masker alami untuk memutihkan dan mencerahkan kulit. Yeay, mudah kan? Nah, itu dia tadi video dari aku. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum.